Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah, Faridawati Darlan Aceh, meminta pelayanan publik kepada masyarakat agar bisa lebih ditingkatkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota, dari perkotaan hingga wilayah pedesaan. Permintaan itu ia sampaikan pada Jumat 17 Februari 2023. Keberadaan sarana maupun fasilitas pendukung yang maksimal di kantor kelurahan maupun desa merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima. Wakil Ketua 3 DPRD Kalteng Faridawati Darlan Aceh menilai, kantor kelurahan, desa merupakan ujung tombak dari pelayanan publik di daerah, sehingga sudah seharusnya lebih diperhatikan keberadaannya dan sebagai bentuk dukungan peningkatan pelayanan administrasi bagi masyarakat. Dari Kota Palangkaraya, Fardori Reketno melaporkan.